Jessica berhasil meraih gelar juara dalam JKC Turnamen dan Festival 2024. Ajang ini dijadikan sebagai pengenalan golf usia dini dan mengasah kemampuan atlet serta memberi jam terbang kompetisi para golf junior. Ajang ini juga diikuti oleh para golfer dari benua Amerika dan benua Asia. Seri terakhir kompetisi golf junior bertajuk JKC Turnamen Junior Golf and Festival 2024 sukses terselenggara. Ajang yang mempertandingkan kategori putra dan putri ini berlangsung di lapangan Golf Royal Jakarta. Raihan Abdul Latif yang ikut serta di ajang ini berhasil membuktikan kualitasnya sebagai pegolf junior terbaik tanah air. Raihan menyelesaikan pertandingan dengan catatan 210 pukulan torehan 6 di bawah par. Skor ini sudah cukup baginya mengantarkan ke tangga juara di nomor putra. Saya harap impact buat junior nih positif terus. Habis itu juga yang pasti bisa meningkatin performa level of game mereka juga, supaya juga nanti kita bisa bakal kompetitif di kancah-kancah internasional maupun lokal juga. Sementara di kategori putri, Tia Jessica Tan keluar sebagai pemenang setelah berhasil membukukan 235 pukulan. Pegolf asal Semarang ini berhak atas trofi juara JKC Turnamen Junior Golf 2024. Tim Liputan Sport Today. Federasi Otomotif Internasional.